Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ma walahu ba'd. Kita lanjutkan pembahasan Kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil 'Ibad. Kita sampai kepada sebuah pasal tentang petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam bermuamalah dalam muamalah beliau dan sebelumnya sudah disebutkan tentang jual beli demikian juga bagaimana kehidupan Rasulullah SAW berbekam demikian juga lomba lari ini sudah disebutkan dalam pembahasan kita sebelumnya Nah sekarang masuk pada pembahasan muamalah. <tuh> muamalah yang dimaksudkan di sini adalah pergaulan. Karena muamalah dalam artian jual beli sudah dibahas sebelumnya. Nah ini sudah dibahas sebelumnya. Sehingga muamalah ini lebih umum sifatnya. Yaitu bergaulan dan sifat-sifat Rasulullah SAW dalam bergaul. Dan disebutkan Ibn Qayyim mengatakan Beliau Rasulullah SAW Ahsanan nasi mu'amalah Orang yang paling bagus mu'amalahnya Yang paling baik mu'amalahnya <coughs> Ini Rasulullah SAW Apabila beliau Istalafa Meminjam Istalah biasanya digunakan untuk minjam uang dinar atau dirham. Jadi Rasulullah pun juga berhutang. Rasulullah juga apa? Berhutang untuk kebutuhan beliau. Kadang berhutang. Kadang menggadaikan. Sebenarnya gadai itu sebenarnya hutang. Barang yang digadaikan itu untuk jaminan hutang. Dan ini Rasulullah SAW Dibolehkan seseorang Ketika berhutang dia Memberikan gadai <tuh> Tetapi pegadaian yang ada di zaman Rasulullah Ini tidaklah sama dengan pegadaian yang Terjadi seperti sekarang ini Ada penambahan eh ini Ketika meminjam ada penambahan Ada bunga eh, ini jaminannya pun juga harus nilainya lebih di atas yang dipinjam yang di yang dipinjam ini <coughs> 5 juta maka barangnya harus senilai mungkin 10 juta ini nah Rasulullah SAW di masa itu sebenarnya barang itu digunakan untuk jaminan agar orang itu mau melunasi mau melunasinya ini ini sebenarnya. Nah, ketika tidak bisa melunasi, maka dijual, kemudian diambil senilai hutangnya. Sisanya dikembalikan kepada pemilik barang itu. Ini yang seharusnya. Tapi sekarang ini, eh ini, nilai barang ini bisa dua kali lipat yang sebenarnya sudah melebihi hutangnya, nilai dari hutangnya. Nah, ini termasuk dalam kategori riba atau ketika mengembalikan hutangnya 10 juta harus mengembalikan 15 juta ini pegaden yang sekarang ini sebenarnya tidak jauh beda dengan bank hanya saja kalau bank yang dijadikan jadikan jaminan tidak bisa dalam bentuk barang bisanya sertifikat bpkb ini ya kan Nah, ini, nah ini jaminannya. Kalau pegadaian bisa barang itu ditaruh. Perbedaannya cuma itu. <tuh> Sehingga uh, <tuh> tidak ada bedanya kecuali dalam barang jaminan yang digunakan. Pegadaian dengan dengan bank, sistem bank yang sekarang ini, tidak jauh beda. Mirip. Nah, itulah yang terjadi. Bedanya cuma yang digadekan itu bisa ber, lebih luas artinya lebih lebih banyak <tuh> tidak hanya BBKB atau STNK tetapi bahkan barangnya itu sendiri sepeda motornya mobilnya digadekan ditempatkan di situ <tuh> nah ini Rasulullah SAW pernah berhutang dan beliau koda nah ini istaslafa salafan koda khairan minum. kalau Rasulullah membayar mengembalikan maka mengembalikan lebih dari yang dia pinjam, dan itu di akhirnya dan tidak disyaratkan, tidak boleh mensyaratkan, tidak boleh bagi orang yang memberi pinjaman mensyaratkan harus lebih, meskipun tidak oh, usah dia, apa uh, ditentukan di berapa, yang penting pokoknya pak ada lebihnya. Nah, ini juga termasuk riba. <tuh> Kalau mensyaratkan ketika mengembalikan harus apa? Harus lebih. <tuh> Baik disyaratkan secara tertulis ataukah secara urf Tulisan ataukah hanya kebiasaannya. Tidak perlu dicatat kebiasaannya kalau pinjam 100 mengembalikan 200. Ya, kebiasaan misalkan. Tidak ada tulisannya, tidak ada hitam di atas putih. Tapi apa? Ya, eh, sudah menjadi kebiasaan. Kalau mengembalikan mesti sekian, mungkin 100 jadi 150, atau demikian yang terjadi. Ini yang disebut dengan riba. Tapi kalau itu dengan sukarela dari peminjam dan itu di akhir, bukan di saat nyicil, nah ini. maka ini yang dibolehkan. Tidak ditentukan seandainya pun nggak ditambah maka orang yang memberi pinjaman juga tidak apa tidak meminta. Nah meminta itu meskipun nggak menentukan ini sudah masuk kategori apa riba. Nah, ini meminta tambahan ketika orang yang meminjam itu mengembalikan. Nah bisa jadi dia tidak tidak meminta tetapi eh, suatu saat kalau dia lagi eh, minjam lagi tidak bakal diberi. Kenapa? Tidak ngasih tambahan. Hey, ini tidak ngasih apa? Tambahan. <tuh> nah, Rasulullah SAW apabila minjam dari seseorang maka Rasulullah setelah atau ketika melunasi beliau mendoakan orang yang memberi pinjaman. Eh, ini masya Allah. Didoakan Kenapa sebenarnya pinjam meminjam itu transaksi sosial, bukan bisnis? Itu muamalah bir eh, birri, ya. birri. <tuh> Muamalah bir itu bahasa kita transaksi sosial, tidak dibisniskan, tidak dicari keuntungan duniawi dari transaksi tersebut. Tetapi yang diharapkan adalah pahala. Ketika hutang piutang dibisniskan, jadilah riba. Jadinya apa? Di situ riba. <tuk> <tuk> nah Rasulullah mendoakan. Ini kebiasaan beliau mendoakan. Di antara doa yang dinukil dari Rasulullah Sallallahu <tuk> Alaihi Wasallam, Barakallahu laka fi ahli kaum alik. Semoga Allah memberkahi, memberkahimu <tuk> pada hartamu, pada keluargamu. innama majaza salaf sesungguhnya balasan peminjaman itu adalah alhamdu adalah pujian wal wal ada dan ditunaikan. Inilah yang disebutkan dalam hadis dan sanatnya bagus. Ini sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan keutamaan seseorang ketika mengembalikan dia mengucapkan terima kasih atau mendoakan orang yang memberi pinjaman dan eh, kalau dia mempunyai kelebihan kecukupan ketika mengembalikan maka dia lebihkan ya ini dia lebihkan ini sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sunnahnya Rasulullah jadi <coughs> keinginan untuk membalas lebih itu dari yang meminjam, bukan dari yang memberi pinjaman. Kalau itu keinginan dari yang memberi pinjaman, mengharapkan maka inilah eh, yang termasuk dalam kategori riba. <coughs> selisihnya tipis, ini ya selisihnya apa? Sangat tipis. Nah, jadi Rasulullah SAW, kalau meminjam maka mengembalikan lebih baik. Ini ada di dalam hadis Muslim. <coughs> Disebutkan Imam muslim rahimahullah taala dari Abu Rafiq radhiyallahu anhu Abu Rafiq Abu Rafiq ini sahabat yang menjadi uh, makcomblang apa makcomblang uh, perantara perantara pernikahan ya uh, antara Rasulullah dengan Maimunah radhiyallahu anha makcomblangnya Abu Rafiq ini ini dan Abu Rafiq yang meriwayatkan hadis yang menyelisih hadis Ibnu Abbas jadi boleh jadi mak comblang dalam pernikahan ini. ini ada ganjarannya ini amal soleh ya terutama yang jomblo jomblo misalkan ya kan nah, ini carikan ini yang ya nah, <tuh> ini yang duduk di belakang jomblo harusnya di depan <tuh> <tuh> Ya, kalau itu setengah jomblo <laughs> <Hey. coughs> Jadi eh, didoakan hey, Masya Allah <coughs> Nah Abu Rafi ini nah, Meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pernah Meminjam <coughs> Meminjam dari seseorang hey, Dari seseorang Jadi Rasulullah pinjam seekor onta. Seekor onta. Kemudian datang di antara onta sedekah. <tuh> kemudian Abu Rafi diperintahkan untuk menunaikan. Untuk memberikan. Untuk menunaikan pinjaman Rasulullah SAW. Abu Rafi kemudian kembali kepadanya. <tuh> kembali kepada Rasulullah SAW ketika Rasulullah menyuruhnya untuk mencari di unta sedekah itu. Kata Abu Rafi, saya tidak tahu, tidak ada kecuali yang lebih bagus. Kalau tadi Bakron, jadi usianya itu di bawahnya. <coughs> Sementara yang ada usianya adalah rub rubaiyan, khiaran Ini malah bagus ini. Yang senilai ontanya <coughs> dengan onta yang tadi dipinjam oleh Rasulullah SAW itu tidak ada yang setara dengannya tetapi yang ada adalah lebih bagus ontanya ini maka Rasulullah SAW mengatakan ya, kasih saja ya ini inna nas ahsanuhum sesungguhnya sebaik-baik manusia itu adalah yang paling bagus ketika menunaikan pinjaman atau hutangnya, ya ini. <tuh> nah itu adalah hadis Abu Hur, hadis Abu Rafi Diriwayatkan juga dari Abu Hurairah radhiallahu anhu di dalam Sahih Bukhari, dalam Sahih Bukhari. Nah inilah <tuh> sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pernah suatu ketika Rasulullah itu pinjam, pinjam ini tidak mesti harus uang ini pinjam itu tidak mesti harus apa uang bisa jadi barang bisa jadi dalam bentuk beras dalam bentuk uh, makanan pokok nah, Rasulullah pernah satu ketika pinjam 40 sok sok itu kalau kita takar Sok itu takaran nah, ada sekarang ini takaran dan itu takaran sudah sejak zaman dulu ya seperti itu takaran ini satu sok ada takaran sok ini, saya dibelikan salah seorang ikhwan di Madinah. Soknya Madinah, karena yang menjadi patokan adalah sok apa? Madinah. Ternyata isinya satu sok itu. Caranya menakar dengan sok itu dipenuhi. Bukan diperes. ini. Caranya menakar sok itu adalah apa? Eh, diperes. Eh, bukan apa? Bukan diperes, tapi apa? Dibiarkan menggunung. Sampai tumpah. Nah itulah satu sok. Ternyata beratnya karena kita biasanya kan pakai timbangan, tidak biasa pakai takaran. Kecuali di beberapa tempat seperti di Sulawesi itu pakai takaran, masih pakai liter. Beli beras ya pakai apa? Berapa liter? Nah ini, di liter. Nah ini. Nah di Jawa ini ya, biasanya pakai timbangan. Apa saja ditimbang? Bahkan sayur pun ditimbang. Nah ini. Ya sayur juga dia pak Ditimbang ada gram-gramnya atau ada timbangannya Beratnya Aduh, sayur ini. <coughs> pokoknya ahli timbangan pokoknya di Jawa ini Apa saja ditimbang ini. <coughs> Mungkin air pun juga ditimbang nanti ya. Nah itu di uh, <coughs> Ditakar dengan satu 40 sok Rasulullah pinjam 40 sok Satu sok itu kalau beras 3 kilo ternyata 3 kilo beras dengan berbagai macamnya itu ternyata rata-rata 3 kiloan bukan 2, berapa 2, 7 atau 2,2 setengah 2 setengah itu gandum karena gandum lebih ringan daripada daripada beras makanya kalau satu sok gandum itu beratnya lebih lebih ringan lebih kecil sehingga bisa dua setengah bisa 2,7. Tapi kalau beras itu 3 kilo. Makanya yang yang tepat zakat fitri itu 3 kilo. Eh, nah ini 3 kilo. eh, <tuh> nah ini. Jadi itu eh, takaran satu sa. So. Rasulullah pinjam 3 eh, 40 sa. So. Berarti kali 3 120 kilo, satu kinta lebih. Nah ini. Karena istrinya 9. Nah ini. belum anak-anaknya, belum budaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini masya Allah. Rasulullah harus menafkahi apa? Eh, harus menafkahi istrinya yang sembilan dan kemudian eh, anak apa? Anak bawaannya, anak bawaan. Karena masing-masing istri sebagian mereka bawa anak. Ya ini bawa anak. Jadi anak kualon Rasulullah SAW. Hidup bersama ibunya bersama Rasulullah SAW. Tinggal. Ini. Rasulullah pinjam 40 sak <tuh> Kemudian ada seorang ansari yang membutuhkan. Ini. Kemudian datang kepadanya faqala maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Majaa anamin syai'in ba'du. Ini. <coughs> belum datang ini, belum datang kepada kami, maksudnya mungkin sedekah yang diserahkan ber Rasulullah. Maka orang tadi berkata wa arada an yatakallam. Dia kayaknya pengin berbicara. Maka Rasulullah SAW kemudian ber berkata, "La takul illa khairan." Janganlah engkau mengucapkan kecuali yang baik. Fa'ana khairu man tasallafa. Saya adalah orang yang uh, yang terbaik ketika meminjam maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan <clears throat> memberikan artinya tadi yang memberikan yang memberi tadi orang Ansari tadi minjami 40 so, Rasulullah mengembalikan 40 ditambah 40 Masya Allah dua kali lipatnya 40 itu fadlan itu sudah nah, tambahan dan 40 itu adalah apa? sulfatan. Artinya yang tadi dipinjam oleh Rasulullah SAW dipinjam dikembalikan ditambah dua kali lipatnya. Masya Allah. Fa'atahusamanin sehingga diberi 80 sa. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al Bazzar dan hadisnya ini hadis yang sanatnya sahih. Para perawinya sifat. <tuh> Jadi ini menunjukkan akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengembalikan tidak perlu diminta ini dilebihkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nya Allah. Nah ini kemudian disebutkan bahawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah meminjam seekor unta pemiliknya datang menagih dan ini orang badui menagih itu dengan keras Nah ini Nagehnya ini apa? Dengan kata-kata eh, yang agak kasar atau agak keras Para sahabat ini sudah Gergetan sama orang tersebut Apa bahasa Indonesia nya gergetan? Apa gergetan itu ya? Apa? Dongkol Geram Iya Para sahabat ini sudah apa? Sudah geram dengan Orang tadi maunya mau mau diapakan lah istilahnya ya mau dikermes sama para sahabat ini orang ini kok berkata kasar kepada Rasulullah SAW ya ini uh, kalau uh, ayam kermes kan enak ya uh, kalau ini dikermes itu waktu ini para sahabat ini sudah uh, sudah nggak <tuh> sabaran karena Rasulullah yang di uh, yang di Uh, yang dikata-katai ndak enak atau kata-kata yang kasar ber Rasulullah s.a.w namanya orang badui ya ini orang badui itu manggil rasulullah Muhammad ya ini. Ya ini para sahabat ini uh, ketika awal-awal mungkin nggak paham tapi kalau orang badui yang datang para sahabat sudah memaklumi oh, orang badui ya ini orang badui datang memanggil rasulullah dengan kata Muhammad Muhammad ya ini, masya Allah, nah demikianlah orang Orang apa ini? Pedalaman orang kampung, orang <tuh> orang gunung lah, sehingga adab mereka, ucapan-ucapan mereka terbiasa mengucapkan kata-kata yang keras, karena mereka biasa hidup di hutan, itu biasanya teriak-teriak, memanggil itu apa? Dengan suara yang harus lantang. <tuh> nah itu ketika di Madinah tidak berubah, ini suaranya yang keras. Maka kata Rasulullah dau, biarkan, biarkan kata Rasulullah. Biarkan. Para sahabat justru dia apa? E, Ditenangkan e, oleh Rasulullah SAW. biarkan. Eh, biarkan dia bicara kasar. Fa inna li Karena orang yang punya hak, dia punya hak berbicara. Masya Allah. Punya hak untuk apa? Untuk berbicara. Artinya untuk menagih, menagih e, haknya meskipun dengan kata-kata yang apa? Yang agak keras. Nah ini agak-agak keras. Cuman permasalahan ini kan di Rasulullah SAW. Bu ya agak beradab lah istilahnya ini. Tapi Rasulullah demikian lembutnya di dalam menyikapi orang badui tersebut. Masya Allah. Ini Rasulullah SAW. <tuh> ini hadis yang diriwatkan Bukhari dan Muslim. <tuh> Jadi hadisnya diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu tentang hal ini. Kemudian pernah suatu ketika Rasulullah e, membeli sesuatu, tetapi Rasulullah SAW utang beli tapi utang, nggak belum punya uang, tapi butuh butuh beli butuh membeli sesuatu e, tapi tidak punya uang. Maka Rasulullah SAW ketika membayar Nah eh ini beliau melebihkan sudah tambahi ini eh, ditambah oleh Rasulullah SAW dari harganya harga yang seharusnya harusnya mungkin 100 eh, tambah eh, 150 misalkan eh, seperti itu Rasulullah SAW ini masya Allah coba kalau kita ini ya eh, dihitung persis eh, pecahan pecahannya pun apa eh, <tuh> eh, subhanallah Demikian Rasulullah SAW ini, Jangankan pecahan ini Ungkulan di, dua kali lipat Rasulullah SAW Kalau memberi tambahan ini Masya Allah Nah di sini Rasulullah SAW Pernah satu ketika lagi Sehingga beliau itu biasanya memberikan Keuntungan lebih kepada uh, Kepada orang yang menjual ini Rasulullah membeli mungkin dengan pinjam Ataukah dengan harga yang sudah diberikan harganya 100 misalkan. Ini harganya berapa? 100. Rasulullah ngasih 150. Barangnya diambil Rasulullah. Malah dikasih apa? Dikasih lebih. Asyad. Ini sebenarnya Rasulullah. Ya nah, ini. Jangan kemudian ketika kita ke pasar, sudah ibu-ibu yang jualan itu apa? Sudah kelihatannya ini ya jualannya seadanya. Nah, ini. Bahkan mungkin dia modalnya sudah susah kembalinya ini kita menawarnya dengan tawaran yang luar biasa pinter menawar ini biasanya ibu ibu yang pinter menawar ini ini tapi kalau ada bapak bapak yang pinter menawar itu bukan kelebihan bukan sebuah kelebihan ibu ibu dan bapak, -bapak ini bukan kelebihan pinter menawar itu bukan kelebihan rasulullah saw itu Kadang menawar, tapi malah justru bukan diberi, bukan dia pak, e tapi malah ditambah. <tinyinya> nah, ini nawarnya itu bukan, ini berapa harganya 100, enggak 150, ini <tinyinya> rasulullah, nah, ini seperti itu, nah, ini kok, kok murah banget ini, nah, ini coba kalau kita ya kan, nah, ini borong, ini bungkus, nah ini kelebihan Rasulullah SAW. Nah, ini. Nawarnya bukan nawar yang kurang, tapi nawarnya lebih. Oh, ini barangnya ini seharusnya harganya gak segini. Eh, ini tak kasih <coughs> tambahan. Masya nah, Allah Allah. biasa Rasulullah selam. Ini coba kita. Ini, ini kita praktekan. Insya Allah, Pak, kita akan merasakan nikmat dalam hati. Ini. Coba ke pasar, ibu-ibu. Ditanya ini, itu Itu berita viral itu nanti ya. Ya ini terkenal Nah ya ini seorang bisa terkenal di pasar Kenapa? Nah ya ini, ini berapa 100, 100 ribu atau 5 ribu Kasih 10 ribu Dikasih dua ndak, cuma beli satu Lu harganya 5 ribu gak apa-apa 10 ribu Nah ya ini Lain kali bahwa masih ini masih ini. Murah Nah ya ini Kan Demikian Rasulullah selalu Nah ya ini Kayak film aja lah, ya. ini kayak khayalan. Kalau kita membayangkan bagaimana Rasulullah SAW, ini kayak uh, kita itu uh, seakan satu yang tidak mungkin, satu yang tidak nyata. Tapi itu adalah kenyataan. Akhlaknya Rasulullah SAW. Ini. <tuh> Kemudian disebutkan <tuh> pernah suatu ketika membeli, ini. Kemudian Rasulullah SAW setelah dibeli Rasulullah menjual kembali, sehingga Rasulullah punya keuntungan. Eh, ini punya apa? Keuntungan. Jual beli. Rasulullah terkadang juga jual beli. Membeli, kemudian Rasulullah menjual kembali. Ada untung. Untungnya ternyata ala Bani Abdul Bukan Rasulullah untuk diri beliau. Ternyata keuntungannya itu diberikan kepada janda. Eh, jandanya para wanita bani Abdul Muttalib. Jandanya atau suaminya itu adalah anak-anaknya Abdul Muttalib. Anak-anaknya Abdul Muttalib. Maksudnya, eh, bibit-bibitnya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Ya, ini bibitnya Rasulullah. <coughs> Nih, diberikan. Eh, diberikan kepada mereka. Beliau mengatakan la ashtari ba'da illa wa samanu. Tidaklah saya membeli setelah ini sesuatu kecuali di sisiku ada samanu, ada harganya. Ini. Jadi ada ada nilainya. Artinya akan bernilai lebih dan kemudian e, mesti ada keuntungan. Seandainya Rasulullah mau membeli mesti akan untung. Dan itu e, <tuh> tidak untuk beliau, tapi diberikan untuk untuk orang lain, masya Allah. masya Allah, ini adalah salah satu keistimewaan Rasulullah SAW. Akhlak beliau, kemudian <tuh> ada seorang yang punya utang uh, piutang kepada Rasulullah. Rasulullah SAW didatangi, ditagih oleh orang tersebut. Umar bin Khattab pengen memukulnya pengen memukul karena ucapan yang kasar kepada Rasulullah SAW. Umar bin Khattab kata Rasulullah Ma ya Umar kuntu ahwaju ila tak muroni bil wafa. Wahai ya Umar eh ini dia jangan artinya jangan lakukan. Saya lebih butuh perintahmu kepadaku untuk menunaikan. Masya nah, Allah Umar malah justru apa? Eh, diharapkan Rasulullah untuk menunaikan tunaikan ya Rasulullah haknya orang tersebut. Wa kana ahwa ja'ila sabr. Ya ini. Dan <tuh> dia lebih butuh untuk engkau perintahkan dia dengan sabar. Ya ini. Jadi kalau kamu perintah saya, perintah untuk menunaikan dan kamu menasihati dia untuk apa? Tersabar. Ini. Kalau kamu mau nasihati dia Kamu jangan mukul Saat, saat Nasihati untuk sabar Untuk sabar ketika menagih Ini Tapi kalau kamu mau, mau bilang kepada saya enggak, Jangan membela saya Saya ini punya utang Punya sesuatu kewajiban Saya lebih butuh engkau memerintah saya Untuk menunaikan utang itu Ini hadis yang Diriwayatkan <tuh> Tetapi hadis ini riwayatnya mursal Riwayatnya mursal ini riwayat Mursal. Mursal itu artinya ada kelemahan, ada kelemahan di dalamnya. Sehingga <coughs> ini <coughs> termasuk yang tidak sahih. Tapi ada sebuah riwayat, sebuah riwayat yang sahih atau Hasan. Ada seorang Yahudi menjual kepada beliau sebuah jualan, tetapi ada waktu tenggangnya. Rasulullah tidak bisa membayar lunas. Rasulullah SAW berhutang, artinya nyicil. Datang kepada Rasulullah sebelum ajal, sebelum waktunya, karena ada waktu berapa kali dicicil, sekian kali atau waktunya mungkin bulan depan, waktunya sepekan lagi, misalkan. Artinya ada waktu untuk melunasi, diberi waktu untuk melunasi Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW ketika itu didatangi oleh orang Yahudi tersebut Orang Yahudi ini menagih Rasulullah sebelum waktunya Perjanjiannya misalkan sepekan ini baru dua hari datang Menagih Menagih dengan keras ini. Menagih dengan apa? Dengan keras Para sahabat mereka sudah apa? <tuh> Tadi sudah geram dengan orang Yahudi ini ini belum waktunya kok dia datang ber Rasulullah, ucapannya juga sudah Pak sudah kasar yang salah dia eh ini dia menjual barang kemudian Rasulullah membeli dengan kredit eh ini waktunya belum belum sampai ini belum jatuh tempo kok sudah datang dan nagih dengan keras lagi kalau telat wajar ini belum apa belum waktunya Rasulullah berkata, "Lam yahilla ajal." Ini belum waktunya kata Rasulullah. ini Yahudi tersebut mengatakan, "Innakum lamatlun ya Bani Abdul Muthalib." Kalian itu memang suka menunda-nunda hutang wahai Bani Abdul Muthalib." Nah, diejek malahan Ya ini, diejek Bani Abdul Muthalib ini. ini. Bani Abdul Muthalib bukannya Rasulullah. ini, tetapi apa? Ini banyak Bani Abdul Muthalib. Subhanallah. Orang Yahudi ini dengan kata kerasnya dia mengatakan kalian memang Bani Abdul Muthalib suka menunda-nunda eh, apa namanya pembayaran apa eh, hutang. Nah, ini para sahabat ini sudah mau apa eh, mau ngeremas dia ini, ya eh, mau diramas atau mau di apa lagi lah pokoknya di mau di <coughs> eh, dihajarin fanahum. Maka Rasulullah melarang mereka jangan. Nah Ini. Dan terus justru menambah Rasulullah itu semakin lembut. Rasulullah tidak naik pitam. Tidak emosi. Tapi malah justru apa? Sifat Rasulullah itu tambah lebih lembut daripada sebelumnya. Bayangkan. Ini Yahudi ini tambah keras. Tapi Rasulullah tambah apa? Lebih apa? Tambah lembut. Ini ya. فَلَمْ يَزِدُهُ ذَلِكَ إِلَّا حِلْمًا الْيَهُودِ Yahudi tadi akhirnya berkata, Kulu minhu min alamatin Semua yang berhubungan dengan dia dengan Muhammad Rasulullah SAW Saya sudah tahu bahwa dia itu memiliki tanda-tanda kenabian. Tanda-tanda kenabian sudah saya tahu. Itu memang apa? Tandanya nabi ada pada orang ini. Jadi orang Yahudi itu sebenarnya tahu ini Rasulullah SAW Wong namanya itu sudah disebut dalam Taurat Nama Rasulullah Muhammad itu ada dalam Taurat. Sifatnya Rasulullah, apa tanda kenabian yang ada di pundak Rasulullah? Ada, ini cirinya Rasulullah tidak menerima, tidak makan sedekah, tapi makan hadiah ini, dan tanda-tanda yang lainnya. Rasulullah, sifat fisik beliau ada di dalam Taurat. Jadi, orang Yahudi itu sangat kenal dengan Rasulullah rasulullah allah subhanahu wa taala berfirman yaarifuna kamayarifuna ya bendaahum mereka itu kenal dengan rasulullah seperti mereka itu kenal dengan anak-anaknya ini kamayarifuna ya bendaahum ada nggak kenal anak-anaknya ini jadi sekujur tubuhnya pun dikenal ya kan ini ada tohnya ini anak saya ini ya ini ada lalatnya di sebagian tubuhnya ah ini dia tahu Tanda-tanda ya, anaknya itu tahu, meskipun ini eh, mungkin kalau kita tahu ada anak kembar, orang tuanya yang bisa, Pak, eh, yang bisa mengenal ini bedanya. Ini ini. orang lain nggak tahu ini siapa, <tuh> yang mana yang. Nah, Rasulullah SAW itu orang Yahudi tahu seperti mereka kenal anak-anak mereka. Bayangkan, jadi Rasulullah disebutkan sifatnya, kata orang Yahudi ini semua yang. Eh, yang berkaitan dengannya saya sudah tahu tanda-tanda kenabiannya bab wakiat wahidah tinggal satu yang belum saya tahu yaitu apa wahya itu apa la yaz la taziduhu shiddah. tidaklah menambah kekasaran yang diperlakukan kepada beliau kekasaran atau kekerasan yang diperlakukan kepada beliau oleh kejahilan karena disebabkan karena kejahilan alaihi Ilah Hilman, kecuali Rasulullah itu bertambah lembut kepada orang tersebut. Ya ini Rasulullah bertambah apa? Semakin bertambah lembut. Ya ini tuan arifah. Maka saya pengen tahu itu, dan ternyata betul. Ternyata ada memang pada Rasulullah SAW. Akhirnya orang Yahudi tadi masuk Islam. Ini. Orang Yahudi ini masuk masuk Islam. Masya Allah. Ini hadis yang diriwatkan oleh Ibnu Hibban dalam sahihnya dan e, sanatnya para perawinya setiqah. nah ini. Masya Allah. Sudah isyata? Belum. Nah ini. Okay. <tuh> Kita lanjutkan. Fasal yang selanjutnya. <tuh> Setelah disebutkan tentang perilaku Rasulullah SAW, Perangi Rasulullah SAW, kelembutan dalam bermuamalah, bergaul, disebutkan pasal yang selanjutnya tentang jalan, jalannya Rasulullah. Subhanallah. Sampai jalannya Rasulullah pun dia apa? Diriwayatkan ada hadisnya. Model jalannya Rasulullah. Model jalannya Rasulullah. <tuh> Beliau disebutkan oleh Ibnu Qayyim di sini bagaimana uh, Rasulullah itu bersama para sahabat. Bagaimana ketika Rasulullah bersama para sahabat? Jalannya ketika sendiri, ketika bersama sahabat. Ini sampai dinukil, dinukil oleh para sahabat Rasulullah. Kalau Rasulullah jalan, Rasulullah itu takaffa'a takaffu'an. Rasulullah itu seperti mau apa? Uh, mau turun seperti jalannya itu, jalannya apa turun? Bagaimana kalau jalannya turun? Nudunya apa ke bawah? Eh, ini tawaduk. Eh, ini tawaduk. Seperti apa orang turun? <tuh> jalannya seperti orang yang turun itu menunjukkan e, jalan yang tawaduk, dan Rasulullah itu cepat jalannya. Jalannya apa, meskipun? Bentuknya itu tawaduk, tidak bentuk sambung Eh ini, atau goncang Rasulullah itu jalannya jalan yang 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 konstan. Ini apa konstan itu? Stabil. Eh ini, stabil jalannya dan menunduk. Artinya kelihatan tawaduk beliau, tetapi beliau jalannya cepat. Jalannya itu cepat, menunduk cepat. <tuh> eh, ini bukan toleh kanan toleh kiri ya eh, ini kemudian apa e, sambil joget sambil eh, ini atau seperti bencong misalkan ya e, nah itu <tuh> bukan jalannya Rasulullah SAW jalannya seorang seorang yang laki-laki eh, -laki. ini dan menunjukkan kewibawaan Rasulullah SAW tawaduk tapi wibawa ini beliau jalannya Rasulullah SAW menunduk, dan Rasulullah SAW, nah, beliau itu <coughs> asraun nasmi syaitan, paling cepat jalannya, para sahabat itu kalah. Para sahabat itu kalau berjalan bersama Rasulullah, kalau seandainya Rasulullah jalan duluan, para sahabat susah ngejarnya, mereka harus berlari untuk mengejar Rasulullah, padahal cuma jalan. Nah ini, langkahnya biasa, tetapi Rasulullah apa? Uh, kayak mengalir begitu jalannya <tuh> cepet, masya Allah dan paling tenang, paling bagus dan jalannya tenang, eh, ini bukan jalan yang uh, uh, yang tidak stabil Rasulullah stabil tenang, masya Allah Abu Hurairah mengatakan saya belum pernah melihat seseorang yang paling bagus jalannya daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam E ini atau apa saja tidak pernah saya lihat orang yang lebih bagus dibandingkan Rasulullah Abu Hurairah itu bukan berlebihan ketika memuji Rasulullah. Seluruh apa yang ada pada Rasulullah itu terbaik pada manusia. Yo cara berjalannya, e ini cara berbicaranya, cara tidurnya, e ini Subhanallah ini Rasulullah yang paling yang paling baik. <tuh> Jadi sifatnya Rasulullah. Abu Hurairah menggambarkan seakan matahari ada di wajahnya, berjalan di wajahnya. Maksudnya saking bercahaya berseri-serinya Rasulullah. Dan tidak pernah saya melihat seorang pun yang paling cepat jalannya dibandingkan Rasulullah. Kayak-kayak bumi itu dilipat untuk beliau. Bumi ini kayak dilipat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan saya itu kalau jalan menyusul beliau itu ngos-ngosan anfusan. Kami ini ngos-ngosan kalau menyusul Rasulullah. Jalan misalkan bersama Rasulullah dengan jalannya Rasulullah yang biasa. Ya Rasulullah ngos-ngosan. Eh, apa para sahabat ngos-ngosan. Rasulullah biasa. Ini biasa Rasulullah jalannya. Tapi para sahabat sudah ngos-ngosan. Masya Allah. <tuh> Itu menunjukkan salah satu kekuatan Rasulullah Shallallahu Ini kekuatan beliau. Ini. sudah isya' Halo. <coughs> Sudah. Baik, silakan adzan dulu. silakan adzan. Halo. <coughs> kita lanjutkan sedikit. Dan pasal ini insya Allah akan kita lanjutkan dalam kesempatan yang akan datang karena pembahasannya agak panjang. Dan insya Allah akan berkelanjutan tentang sifatnya berjalan Rasulullah. Sifat bahkan larinya, duduknya, bersandarnya, Ini ketika buang hajat, masya Allah. Kenapa sih kita bahas sampai buang hajatnya Rasulullah, sampai duduknya, bersandarnya Rasulullah, ini tidurnya, ya, ini. Kenapa kita bahas ini? Maka ketahuilah bahwa seluruh yang berhubungan dengan Rasulullah Sallallahu itu adalah bagian dari agama ini. Seluruh yang dinukil dari Rasulullah adalah bagian dari apa? agama. Laqad kana lakum fi uswatun hasanah. Telah ada pada diri Rasulullah SAW uswatun hasanah. Teladan yang baik. Liman kana wal akhir. Bagi orang yang mengharapkan Allah dan hari akhir. Karena itu Rasulullah SAW seluruh hidupnya bahkan buang hajatnya meludahnya Rasulullah tidurnya mendengkurnya Rasulullah ilmu tentang hal itu adalah bagian dari agama dan mempelajarinya membacakan hadis-hadis Rasulullah tentang diri beliau adalah merupakan ibadah kita beribadah dengan membacakan sirahnya Rasulullah dengan membaca uh, peri kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehari-harinya Hingga sekecil apapun, bahkan tadi disebutkan, masalah apa? Masalah meludah, masalah sandal Rasulullah SAW. Bagaimana melepas dan memakai sandal pakaian, melepasnya? Bagaimana surban Rasulullah sampai sandal beliau? <tuh> Bagaimana tidur Rasulullah SAW? Bagaimana berbaringnya Rasulullah Bersandar, duduknya, berdiri, berjalan Masya Allah Itu semua adalah bagian dari Dari agama ini Dan bagian dari keimanan kita Apabila kita mempelajari tentang Rasulullah Itu salah satu bagian dari iman kepada Rasul Iman kepada Rasulullah SAW Sehingga itu bisa menambah keimanan kita Mempelajarinya Dan berhati-hatilah orang yang mengatakan ngapain mempelajari itu eh ini buang-buang waktu subhanallah orang yang mengatakan buang-buang waktu mempelajari hadis Rasulullah SAW tentang tidurnya Rasulullah berbarengnya dia mungkin main game ya yeah. eh ini main game main dan terus subhanallah <tuh> eh ini maka hendaknya diperingatkan orang yang seperti ini orang yang mengatakan demikian diingatkan bahaya ini bisa eh, mengurangi keimanan dan bisa menjatuhkan keimanannya ini salah satu bentuk istihza kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makanya berhati-hati dengan orang-orang yang seperti ini orang-orang <tuh> yang mereka menghina atau mengedek mengejek meledek orang-orang yang belajar hadis-hadis Rasulullah Nah ini sejak dulu hadasana wa akbarona sanatnya ini doif ini sohih enggak selesai selesai. Eh, ini subhanallah maka jalan terus. Eh, karena ini adalah bagian dari agama, bagian dari sunnah dan tanda-tanda akhir zaman ketika orang sudah meninggalkan apa sunnah. Kaumun <mulik> nabi wa sunnati wa yahduna wa hadi akan muncul manusia tanda-tanda hari kiamat orang-orang para pemimpin yang tidak mengambil petunjuk dengan petunjukku tidak mengambil sunnah dengan sunnahku istanu nabi gairi sunnati maka itu bukan golongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nah kita insyaallah lanjutkan pembahasan selanjutnya masih tentang pribadi Rasulullah bahkan yang sedetil-detilnya ai kita akan mempelajari bersihnya Rasulullah nanti. ini dan kehidupan kehidupan Rasulullah Sallam. Ini ada pertanyaan. Saya mohon jawabannya. Maksudnya saya. Saya dengar dari Ustadz jika kredit dijadikan bisnis maka riba. Begitu tadi saya bilang. Iya. Saya tadi bilang begitu. Jika kredit dijadikan bisnis maka riba hutang, iya, saya mengatakan hutang atau kredit, Utang. hutang, <coughs> bukan kreditnya, tapi apa? hutang, hutang itu hutang uang, saya pinjam uang, nah, ini hutang, hutang uang, nah, ini, maka ketika dibisniskan, maka menjadi riba. Bisniskan bagaimana? Kalau eh, saya ngutangi 100 maka harus mengembalikan apa? harus ada untungnya, ada untungnya itu hakikat riba. Ini, yaitu apa? Mengambil keuntungan dari apa? Utang. Ini, mengambil keuntungan dari utang. Jadi alat tukar yang kemudian dipinjamkan. Ini, ini hutang ini. Ketika kemudian harus membayar lebih dari yang dipinjam alat tukar ini, Mas perak maka <tuh> itu adalah riba. Ini. Dan saya memilih yang rojih bahwa perhiasan, perhiasan itu masih memiliki status riba, ketika dipinjamkan, kemudian harus mengembalikan lebih dari beratnya perhiasan, bukan uang koin, bukan uang apa, dinar atau dirham. Tapi perhiasan, ketika dipinjamkan dalam bentuk perhiasan, saya mengambil keuntungan. Di nilai misalkan ini berapa gram beratnya? 10 gram perhiasan kalung gelang. Harus dikembalikan 12 gram. Meskipun itu barang apa? diketakan barang komoditi. Yang sekarang ini ada fatwa, <tuh> nah ini bahwa ketika emas dan perak itu menjadi barang komoditi, maka tidak jadi riba lagi. Konsekuensinya banyak ini. Saya lebih cenderung untuk menyebut, mengikuti bahwa emas dan perak apapun bentuknya. Meskipun bukan dijadikan alat tukar seperti sekarang ini Sekarang ini mana ada Emas dan perak dijadikan alat tukar Enggak ada ya kan eh, ini. Maka ketika itu dilebihkan Pinjam bentuknya perhiasan Ketika mengembalikan harus dengan berat yang lebih Maka ini adalah apa? Ainur e, riba <tuh> e, Masih berjalan riba Jadi mungkin perlu apa? E, di di setel ulang tadi ya Eh, ini Mungkin saya bisa jadi salah berbicara Salah mengucap Kalau memang saya tadi bilang Jika kredit dijadikan bisnis maka riba Berarti itu salah ucapan saya Tapi ternyata tadi apa Sesuai dengan yang saya kira Yaitu jika hutang Hutang-hutang dijadikan bisnis Maka itu menjadi riba <tuh> Baik Bagaimana hukumnya kredit rumah motor tanah Dan seterusnya yang syari Kredit Yang penting tanpa riba Bukan dengan menggunakan sistem INA Sistem pakai pihak ketiga Yang melaknalangi Seperti pakai lembaga finansial Yang sebenarnya dia mengutangi Ngutang duit Digunakan duit itu untuk melunasi barang Jadi kreditnya itu bukan kepada pemilik barang Tapi kreditnya kepada apa? Lembaga keuangan Maka Berarti ini sebenarnya adalah Transaksi hutang piutang kepada lembaga keuangan ini yang menalangi harga barang. Harga barangnya berapa? Harga barangnya satu juta. Ditalangi oleh lembaga keuangan satu juta. Itu harganya memang satu juta. HP. Tetapi orang yang membeli HP dari dealer atau dari counter, dia menerima HP <tuh> Sesungguhnya ketika dia kredit dan kredit itu memakai lembaga keuangan ini yang sekarang ini banyak terjadi itu sebenarnya sudah berjalan sistem riba. Nah ini sistem kredit yang sekarang ini rata-rata bisa dikatakan hampir semua sistem kredit yang ada sekarang ini menggunakan lembaga keuangan yang nalangi harga dari HP tersebut. Nyicilnya berapa? Nanti kalau di total itu nanti dia nyicilnya itu sebenarnya kepada lembaga finansial ini. Jadi dia itu membayar cicilan itu bukan kepada dealer. Dealer ataukah counter yang menjual HP sudah selesai, sudah lunas. Kalaupun nyicil kepada kepada counter tersebut itu hanyalah titipan. Dia counter itu menerima penyicilan tetapi yang sesungguhnya menerima cicilan itu adalah lembaga keuangan tadi. Nih. <tuh> nah, itu. Nah, itulah sebenarnya hakikatnya riba. Jadi kalau seandainya mau kredit rumah, kredit motor, kredit tanah dan sebagainya, langsung kepada pemilik barang. Boleh. Pemilik apa? Pemilik barang. Atau misalkan barang itu dibeli oleh orang yang <tuh> tadi punya uh, punya uang. Tak beli dulu. Saya misalkan ada seseorang pengen beli si A pengen beli barang HP ke B B <tuh> oh, pengen beli, beli barang itu maka barang itu harus saya beli dulu saya yang membeli bukan saya yang nalangi bukan saya yang bayari kalau saya yang bayari berarti saya yang ngutangi tapi barang itu harus saya beli saya miliki barang itu HP ini saya miliki setelah itu saya jual dengan kredit. Dan ini belum ada transaksi sebelumnya. Jadi ini saya transaksi dengan penjual. Ya ini apa yang diminta? Nah, pesan bisa. Ya ini saya belikan. <tuh> nah, barangnya yang mana? Barangnya ini, misalkan. Maka setelah saya beli baru transaksi yang berikutnya. Transaksi harganya sekian. Saya jual kepada kamu, misalkan ini satu juta, satu juta setengah kredit lima kali. Ini lima kali tiga ratus ribu per bulan lima kali cicilan. Ini maka yang seperti ini kreditnya langsung kepada pemilik barang maka kredit yang seperti ini yang tidak mengapa boleh ijma para ulama boleh ini yang diperselisihkan itu beda harga boleh ndak ini <tuh> tapi ya pak hampir ijma pak kebolehannya. Nah ini. Seandainya bukan karena ada yang berseli, ada yang menyelisihi pendapat ini, jumhur ulama membolehkan. Meskipun beda harga, kredit kontan beda harga. Nah ini wallahu taala alam bisawab. Sistem denda. Iya. Aturannya kena denda itu sudah riba. Ini aturan kena denda, meskipun kita tidak pernah me, me, telat. Ini, tapi kita sudah menyetujui, menyetujui adanya denda kalau telat, maka ini sudah transaksi riba. Sudah ini? Ini sekarang ini marah ya kan? Pinjam online. <tuh> Subhanallah. Ini, <tuh> makanya Rasulullah SAW menyebutkan tanda-tanda hari kiamat itu tersebar riba. Hampir orang itu tidak bisa selamat dari riba. Eh, ini. Dia melangkah satu kali langkah riba. Eh, ini. Subhanallah. Ini luar biasa zaman sekarang ini, ya. Eh, ini. Apa saja dikreditkan? Kreditnya bukan kredit langsung kepada pembeli, tapi mesti dari paket pihak ketiga yang nalangi ini tadi. Ini sebenarnya riba. Eh, ini. Itu sebenarnya praktek inah yang sesungguhnya. Ini praktek inah, itu sebenarnya sistem yang mengandung riba. Jadi tujuannya riba memang. Nah ini. <kos> eh, jadi seperti itu. Sebentar ini. <tuh> <tuh> yang meminjami ya atau yang pinjam? Yang meminjam. <tuh> yang memberikan para ulama menyebutkan eh, tentang masalah hasil dari dia itu meminjam kemudian dia nyicil dia beli maka ini <coughs> tidaklah barang itu haram yang haram dimakan adalah orang yang apa eh, yang <coughs> yang mengambil riba dia dosa dan uangnya haram tapi orang yang memberi, memberi apa orang yang mengutang dengan sistem riba ini, maka dia berdosa dengan eh, dengan hutang dengan sistem riba itu. Tetapi yang dia beli dengan hutang dan dengan sistem kredit tidak kemudian menjadi apa haram. Dia boleh menjualnya kembali. <tuh> dia boleh menjualnya kembali. Kalau dia sudah melunasi ya ini, maka dia bisa menjualnya lagi. Ya ini paham sini kira-kira?

Ada dendanya? Tidak ada. Tidak ada. Jadi pinjam mengembalikan sejumlah itu juga. Iya. Yeah. Kalau seandainya <tuh> itu pakai sistem pinjam meminjam atau uh, apa namanya? Iya. Yang jelas selama itu tidak ada bunga, tidak ada denda, eh, ini maka itu tidak termasuk riba. Eh, yang penting tidak ada penembak. Nah, ya. eh, jadi, eh, bank itu adalah lembaga yang diharamkan sistemnya. Yang diharamkan sistemnya. <tuh> jadi bukan bank, ya. bank itu bisa ada yang bank syari, ada yang selama sistemnya, sistem yang syari. Ini meskipun disebut dengan bank, tapi meskipun disebut dengan pegadaian, tapi sistemnya riba, ya tidak ada bedanya dengan bank. Ini, jadi baik bank konvensional atau bank syariah selama sistemnya sistem riba, ya tetap tidak syar'i. Kalau itu bank konvensional, tapi seperti tadi, nggak ada bunga, nggak ada denda, ini, nyicil dan sebagainya, maka <tuh -tuh 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 ini tidak ada, tidak ada masalah sistem utang nah kalau bagi hasil lain lagi ini bagi hasil maka dibolehkan bagi hasil ini dengan sistem bagi hasil ini dibolehkan dengan prosentase keuntungan dan kerugiannya bukan prosentase dari peminjamannya berapa ini yang salah difahami kalau seandainya pak prosentasenya dihitung dari apa berapa yang dipinjam tapi prosentasenya adalah dihitung dari peminjaman ini berapa 100 juta ini berapa sahamnya sahamnya misalkan 10% dari e, seluruh modal yang digunakan <tuh> maka bank yang memberikan pinjaman modal atau dalam bentuk kerjasama murabahah ini maka dia mendapatkan persentase misalkan 10% dari keuntungan yang kemudian dibagi berapa persen antara peminjam dengan pemberi modal atau yang menjalankan usaha itu berapa persen? Misalkan 60 persen, banknya 40 persen. Nah ini bank banknya misalkan 30 persen. <tuh> Selama itu tidak dihitung <tuh> dari berapa hutangnya, tapi dihitung dari berapa keuntungannya. Dan keuntungan bisa fluktuatif. Eh ini bisa fluktuatif maka dihitung sesuai dengan keuntungan. Keuntungan bulan ini bisa jadi beda dengan bulan depan, maka dihitung <coughs> diperhitungkan sesuai dengan keuntungan bulan tersebut atau keuntungan diakumulasi setahun. Bisa jadi, eh ini nggak bisa setiap bulan, maka setahun. Eh, jadi, demikian. Allah ta'ala wassalam. <coughs> Masih ada. memberi hutang <klihat> berhutang orang yang kredit riba saya belum paham belum paham membantu tidak boleh membantu uh, membantu misalkan <klihat> orang yang dalam hutangnya dengan sistem riba maka kita tidak boleh taawun alal ismi waluduan. eh, ini jadi kalau kita itu apa Mau meminjami maka orang tersebut <coughs> kita boleh memberikan pinjaman tanpa riba eh, tetapi kalau itu eh, kemudian orang itu meminjamkan kepada orang lain dengan riba eh, ini maka berarti kita membantu orang itu me, eh, me <coughs> melakukan riba eh, ini kalau maksudnya pertanyaannya seperti itu eh ini menutup Tidak apa-apa enggak apa-apa saja apa -apa. misalkan dia sudah tobat waduh ini saya apa namanya harus e, e, apa namanya membayar hutang kita membantu saudara kita eh, kita mengutangi misalkan dengan tanpa riba udah ditutup hutangnya e, kamu sekarang hutang ke saya tanpa riba enggak masalah segera ditulunasi hutangnya yang pakai riba kemudian dia memberikan hutang kepada saudaranya Nah, ini tanpa tanpa riba. Berarti kita membantu orang tersebut. Nah, ini membantu menolong dari apa? Dari riba. Tetapi kita tidak kemudian e, membiarkan orang itu pinjam lagi. Wah, oh, pinjam lagi nanti pinjam lagi ke kita. Nah, itu. Kalau itu seperti itu, maka beri pelajaran, nggak usah dikasih pinjaman. Beri pelajaran. Nah, ini tidak mau. Karena apa? Kalau kita membantu orang itu, ah, orang itu akhirnya nah nanti pinjam lagi. Nah, ini, iya kan? Nah, kalau sudah seperti itu, kita tidak boleh membantunya, karena kita berarti membantunya untuk melakukan yang haram. Apa maksud saya, ya. jadi kalau orang itu mau tobat, kemudian menutup hutangnya di bank, nah, ini kita membantu sudah sebagai family, kita bekerja sama untuk menutupi hutangnya, sudah tobat dari bank. Nah, ini <tuh> kita bantu, nah, itu, itu amal soleh. Tapi kalau amal soleh kita kemudian... Kita tidak mengingkari dia itu hutang di bank ini. Akhirnya ketika kita ngutangi nalangi hutangnya di bank dia akhirnya oh setelah ini setelah lunas pinjem lagi, tidak sembuh ini. Malah justru dia tambah jadi gampangnya ya. Tambah menjadi-jadi ah gampang ada yang uh, dijadikan sebagai apa uh, penalang ini. nah, maka seperti ini tidak boleh kita bantu. Kalau sudah seperti ini tidak boleh. Ini ta'awun alal ismi wal -uduan. Jadi ketika kita membantu ini harus kita nasihati, kamu harus tobat. Nah ini kalau terulang lagi sudah. Nah ini. Nah ini beri pelajaran. <tuh> beri pelajaran. <tuh> Masih banyak ini. Apa meminjam KTP dan pihak meminjam KTP dan pihak yang meminjami menuntut tanda terima kasih uang setelah dikembalikan termasuk riba apa hubungannya KTP ini apa berdosa yang ngasih uang atau pihak meminjam saya belum paham ya eh? Allah alam. Nah, ini saya belum <coughs> belum mengetahui. Nah, ini. Kalau tanda terima kasih maksudnya ya. Allah alam. Ini. <coughs> <coughs> iya. <coughs> gimana gimana? Tempat diulangi yang disebut dengan gadai. Iya. Itu adalah bentuk apa? Gadai. Ya itulah gadai. Jadi barang gadean. Kalau misalkan itu kita itu, nah, itu motor, terus motor itu Lah iya, artinya itu nanti pembahasannya boleh enggak memakai gadean barang gadean. Eh nah, ini <tuh>. orang yang digade, orang yang dipinjam uangnya, pembahasannya nanti boleh enggak yang eh, yang dia apa dipinjam uangnya itu dia memanfaatkan sepeda motor. Perselisihannya itu berkaitan dengan hadis. Al-Zahru yurkab Wallaban yuhlab Wadir'u yuhlab Punggung itu ditunggangi Punggung itu ditunggangi Wadir'u Apa? Payudara Apa namanya? Ambing kambing ataukah onta ataukah sapi itu boleh dimanfaatkan susunya oleh orang yang dititipi atau gadean tadi karena gadean zaman dulu nggak sepeda motor kan e, tapi dalam bentuk kuda dalam bentuk kambing dalam bentuk sapi e, maka <tuh> orang yang dipinjam atau yang pinjam dia menyerahkan kambing. Nah, kambing ini kan harus dihidupi, dihidupi oleh apa? E, oleh e, pe, pemberi pemberi hutang. Maka balasannya, kalau itu adalah bisa diperah susunya, susu itu bisa dimanfaatkan e, oleh orang yang e, yang dititipi di gadean tadi. Cuman yang tidak boleh kalau dia sampai kemudian menjual menjual apa menjual susunya nah, menjual susunya nah, ini menyewakan barang gadean itu kepada orang lain nah, ini jadi disewakan kepada orang lain kita mengambil keuntungan makanya ba kordin jarro naf'an asalnya setiap peminjaman yang mengambil manfaat kita memberi pinjaman kita mengambil manfaat dari barang gadaian tadi, maka ini adalah riba. Kecuali bentuknya ini tadi, punggung ditunggangi. Kuda, ini saya gadaikan kuda, maka boleh ditunggangi. Lah kalau mobil bagaimana? Eh, ini. Nah ini, ini perselisihan tentang masalah ini para ulama ada yang mengatakan dikiaskan dengan dengan kuda karena sama-sama ditunggangi, sama-sama punggungnya ditunggangi. Ini nah, hanya saja kita harus ngasih makan bensin, <tuh> <tuh> ya eh, harus merawat misalkan eh, ini setiap kali apa sekian kilo dan sebagainya wulinya dan sebagainya. Eh, ini bahkan mungkin eh, BPKB dan sebagainya. <tuh> Eh, nah bagaimana ini? Ya, kalau seandainya <coughs> memang eh, sebagian ulama memang membolehkan, tapi eh, sebagian lagi mengatakan tidak boleh, tidak bisa dikiaskan dalam masalah ini. Wallahu taala alam bishawab. Nah, ini saya masih belum bisa eh, mengambil mana yang rajih. Nah, <coughs> belum berani. Tapi Wallahu taala alam bishawab. Tapi sampai di sini insyaAllah كدا أكلي سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك كتبك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته